Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Eco Drive. Saya Duyul Hamulana. Dan saya Muhammad Pratama. Dan saya sendiri Acep Ahmad Syahrani. Ya, baik, langsung saja saya di sini akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang alat yang akan kami lombakan di acara Earth 3.0 yang berjudul dengan Marta Smart Angkutan Kota. Smart Angkutan Kota ini dilatar belakangi dari keluhan-keluhan supir angkot yang ada di Kota Tasikmalaya ini. Karena semakin kesini, semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya ojek online dan lain sebagainya, penghasilan atau omset dari supir angkutan tersebut semakin menurun. Nah, dikarenakan keluhan tersebutlah kami menghasilkan atau mencoba untuk membuat sebuah produk atau membuat sebuah alat yang dikhususkan untuk supir angkot tersebut. Dengan tujuan mudah-mudahan dengan adanya alat ini, angkutan supir dari angkutan kota ini bisa omsetnya bisa menaik lagi. Gambaran secara singkat cara kerja dari alat yang kami buat ini yaitu Smart Angkutan Kota. Yang pertama ada fitur web page. Fitur web page ini dikhususkan untuk penumpang, di mana di sebuah web page ini ada sebuah ikon yang ikon jemput saya. Nah, ikon jemput saya ini akan mengirimkan data ke driver. Nah, dari driver ini akan ditampilkan di LCD. Nah, ini alat yang akan kami rangkai atau yang kami wiring di sebuah angkot, di mana di sini ada non MCU juga, ada GPS dan juga ada LCD. LCD ini kami gunakan untuk notifikasi dari tadi yang jemput saya akan ditampilkan di sebuah LCD yang ada di supir. Kemudian kami akan menerapkan alat ini. Ini alat ada push button on off dan push button emergency. Fungsi dari push button on off ini dan emergency ini, yang pertama yang kuning ada push button on off. Push button on off ini kami sediakan untuk fitur dari supir, di mana dari push button ini akan mengirimkan data ke server dan akan ditampilkan di web page yang di search dari penumpang. Nah, ketika push button on off ini ditekan dengan on, maka keadaan di web page itu angkot tersebut akan dalam keadaan online. Jadi, ketika dalam keadaan online itu si penumpang bisa mengklik jemput saya dan akan ada tampilan ke si supir tersebut. Nah, itu. Terus ada juga yang push button emergency. Sama halnya cara kerjanya dengan on off, namun pemberitahuannya yaitu emergency. Jika ditekan emergency ini, maka notifikasi dari driver ke server itu akan memberikan notifikasi bahwasannya angkot tersebut dalam keadaan darurat. Nah, gitu. Jadi si penumpang bisa melihat apakah angkot tersebut dalam keadaan baik ataupun tidak, gitu. Sekian gambaran umum dari alat yang kami buat Smart Angkutan Kota ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.